Semangat untuk mendorong pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Kabupaten Sukamara, pemerintah daerah Sukamara melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan setempat menggelar temu usaha UMKM dengan perbankan serta perusahaan swasta yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati setempat pada Kamis pagi. Temu usaha UMKM yang diikuti sebanyak 35 pelaku usaha. Untuk pelaku UMKM yang terdata lebih dari 3.500 pelaku usaha di daerah ini juga menghadirkan narasumber pihak perbankan dan perusahaan swasta. Kadis Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Sukamara Ilham Mesora mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sukamara memfasilitasi pihak swasta dan perusahaan dengan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sukamara terkait dengan program kegiatan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Sukamara memfasilitasi pihak swasta atau perusahaan dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Sukamara terkait program dan kegiatan pihak perusahaan. Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukamara Haji Muhammadi. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kapolres Sukamara, Kajari Sukamara, Perwira Penghubung Kodim 1014 Pangkalan Bun, Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukamara, narasumber dari perbankan dan perusahaan swasta dan tamu undangan terkait lainnya. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barijam TV.